Selamat datang Bapak Kasat yang kami banggakan di Puri Ageng Blabaku, di depan kehadiran saudara kami di Puri Puri Bali, Puri Agung Ubud. Maju tanpa malu, tapi selamat datang kami hatur rame nawi kepada yang terhormat utama Puri Blah Batu. Pandang sembilan Udaya beserta hidup dapat kami sampaikan pada saat penyematan ritual dan kehormatan kepada tamu undangan berkenan menyaksikan dengan berdiri di depan Balai Gedung Mata. Punya raja. Mas kita mana? Sekarang asap. Di Puri Jeroput ya Puri Jeroput. Luat tu. Kita pelihara. Di Puri Jeroput ya Puri Jeroput. Dimohon dengan hormat berkenan menuju ke Balai Gedung Ratu untuk menerima penyematan tim kehormatan keluarga Puri Ageng Blah Batu yang akan disematkan oleh Penglingsir Puri Ageng Blah Batu. Nanti kita share. Ini tengah hit. Kalau kanan thank you.
Batu Dalam bersama jajaran Rai Sidoro Riki Kaping Kalih. Yang kedua, kepada Pengling Sirpuri Mekas Anagung Kekarsana yang kami banggakan. Kemudian yang ketiga, tamu terhormat Puriageng Blabatuh Bapak Jenderal Dudung Abdurrahman sebagai Kepala Staf Angkatan Darat Republik Indonesia yang kami juga sangat banggakan. Selamat datang, terima kasih atas kedatangannya, atas kehormatannya. Acara tunggal pada hari ini adalah penyematan penghargaan dari Puri Ageng Blabatuh berupa Padma Negara yang sangat dibanggakan oleh keluarga Puri kepada Bapak Kepala Staf Angkatan Darat Republik Indonesia. Secara riwayat sejarah, Puri Ageng Blabatuh adalah dinasti terakhir dari Kerajaan Udayana yang sejak 10 tahun yang lalu telah berusaha untuk menjaga keutuhan Nusantara. Raja telah menetapkan bunga tertaik bunga tunjung yang berwarna pink sebagai sebuah kehormatan. Dan tradisi kerajaan menetapkan setelah mempertimbangkan dengan dalam untuk memberikan penghargaan itu kepada warga negara Indonesia yang telah benar-benar terbukti dan teruji komitmennya untuk menjaga negara Nusantara, untuk melindungi rakyat, untuk mensejahterakan, dan untuk melindungi rakyat Indonesia. Komitmen kerajaan Raja Udayana, dan hal itu diwarisi sampai hari ini. Kenapa bunga Padma atau bunga tunjung? Itu adalah bunga yang dianggap tersuci. Hidup di tiga wilayah, akarnya tumbuh dari dasar bumi pertiwi, bahkan dari lumpur, batangnya ada di air, dan bunga Padma selalu ada di atas air tanpa noda. Tidak ada noda kotor yang bisa menyentuhnya. Karena itu Padma adalah bunga yang paling suci. Tersirat filsafat di dalamnya. Seorang pemimpin wajib membumi, karena akar Padma itu ada di bumi pertiwi. Seorang pemimpin wajib menyejukkan, mendamaikan, menenteramkan, karena batangnya dari air. Air simbol kehidupan. Kehidupan mesti dijaga. Dan unsur-unsur yang menghancurkan kehidupan harus diselesaikan oleh seorang pemimpin. Dan bunga Padma yang ada di atas tidak pernah tenggelam oleh air dan lumpur. Seorang pemimpin wajib memimpin dan selalu terkoneksi dengan Tuhan Yang Maha Esa dan menyadari eksistensinya sebagai ciptaan Tuhan, sebagai bagian dari alam. Itulah kebanggaan kami di
Kuri Agam Gulawaduh. Dan setelah melakukan pertimbangan, mempelajari, kami memutuskan Bapak Kepala Staf Angkatan Darat Republik Indonesia memiliki hak untuk memiliki anugerah itu dengan suatu harapan seperti apa yang pernah uraikan tadi, selalu dalam dimensi tiga alam semesta, mengabdi kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjaga kehidupan ini, dan selalu kita merakyat ke bumi pertiwi. Kami telah mempelajari Bapak Dudung Abdul Rahman yang ternyata, mohon dikonfirmasi, Bapak Dudung juga merupakan ada darah biru dari Sunan Gunung Jati. Itu masa lampau yang kebesarannya tidak perlu diragukan lagi. Sejarah telah membuktikan. Dan sekarang Bapak Dudung sebagai Kepala Staf Angkatan Darat melalui perjalanan yang betul-betul dari bawah, kami baca seperti tubuhnya bunga terbaik, merakyat, takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkomitmen tinggi. Satu gerak tangan yang kami bisa tampilkan kepada Dudung atas prestasi selama ini. Dan kami di Puri Agung Gulawaduh melihat potensi itu cukup besar. Harapan kami, semoga Tuhan Yang Maha Esa, ide batara-batari pura gedong Puri Agung Gulawaduh, dan leluhur kami juga, mulai dari leluhur beliau Raja Dharma Udayana ribuan tahun yang lalu, sampai pada leluhur saya sendiri, Padanda, yang waktu itu mendampingi bernama Mpu Putulangi, dan saya juga telah merupakan garis langsung keturunan beliau sampai hari ini mendampingi beliau. Demikianlah kami sampaikan riwayat sejarah penilaian dan selangsung harapan kami pada hari yang datang. Semoga pada hari yang akan datang muncul lagi putra-putra Nusantara yang bisa mendampingi prestasi Bapak Dudung Abdul Rahman. Sekian, terima kasih. Om Santi Santi Santo. Dane tulir sang sujana sarpa mamila tinging suar mangesari ering pami kamu wanara mungoking sikara paksi ha sumani kebenungan. Thank you.
hari ini saya jadi bagian besar dari masyarakat Bali, dan ya merupakan suatu tanggung jawab dan kepercayaan. Semoga saya di dalam pemimpin dari Angkatan Darat tetap mengedepankan bahwa kehormatan negara segala-galanya dan negara kesatuan Republik Indonesia harus kita jaga, kita pertahankan dari segala macam ancaman, gangguan, tantangan maupun hambatan yang mencoba mengganggu persatuan dan kesatuan Republik Indonesia. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan sukses, dan mohon doa restu semoga TNI Angkatan Darat selalu di hati rakyat. Terima kasih. Thank you.